ya final destination ya, maksudnya kayak perjalanan Terminator itu kan selalu tidak bisa kita tebak dengan baik ya. Aungan serigala yang memang selalu menjadi tolak ukur tentang kisah-kisah yang kita sendiri nggak bisa tawar-menawar sama nasib atau takdir yang sudah datang menghampiri kita. Jadi baik senyum, baik bahagia, baik duka, ya udahlah, biarlah mereka akan mengikuti kita seperti bayangan yang tidak pernah sejengkal pun meninggalkan kita. Gitu. Kayak gitu sih. Nyambung ya? Ya, tamparan Putri Duyung selalu menjadi apa ya? Aklamasi di saat titik Megadon sudah tidak lagi menjadi hal yang baik gitu. Jadi kalau kehidupan yang nanti ya kita nggak tahu lah, nggak bisa baca sekarang. Cuma kalau sekarang lagi nikmatin kesendirian aja dulu. Gitu. Ya kayak gagalnya Batman menguasai kota Gotham memang karena hal-hal yang suatu yang tidak bisa kita capai dengan baik ya. Jadi tapi yang benar. Loh, ini kan kas bahasa bikinisasi, Bapak. Boleh dong gua. Ya jadi ya udah berjalan aja lah. Yang pasti kalau kita kan enggak bisa, tadi aku bilang apa yang udah terjadi ya enggak bisa juga kita iniin, kalau penyesalan kan sebagai bahan evaluasi diri. Itulah. Justru namanya penyesalan karena datangnya belakangan. Jadi tinggal bagaimana mengatur strategi hidup untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik. Itu kalau 2018 kemarin bagaimana, 2019 bagaimana, ya kan acuannya dari 2 tahun kebelakang. Sampai sekarang di menjelang 2020 kita harus punya target apa gitu. Alhamdulillahnya di 2020 ya Allah memberikan pekerjaan yang sangat luar biasa buat saya, ya program-program pastinya, terus juga ada roadshow produk sampai 40 titik produk seluruh Indonesia. Nah kayak gitu tuh suatu hal yang mungkin pencapaian yang ya paling tertinggi lah kalau bicara urutan karir gitu. Dan 2020 itu insya Allah ada sekitar 8 program yang saya bintangi setiap totalnya. Jadi itu mudah-mudahan menjadi puncak program, tapi dengan satu sisi kan gak semuanya berjalan baik, tapi ada sisi uji juga. Kalau Tuhan mengingatkan kan pasti dari suatu hal yang menegur itu, menyapa itu dari suatu hal yang dia uji, sebuah hal ujian gitu loh. Jadi dengan kita dalam kondisi di titik rendah kan, ataupun kita dalam kesulitan, pasti kita selalu ya Tuhan, ya Allah, berikanlah hamba gini. Nah itu sebenarnya kalau kemarin-kemarin itu cara Tuhan ingin menyapa kita aja gitu loh, untuk kita selalu ingat sama Yang Maha Esa gitu. Jadi untuk 2020 alhamdulillah perkembangan yang sangat luar biasa lagi, luar biasa banget. Kalau yang lain kan aku gak tahu, tapi kalau bicara tentang permasalahan ya pasti itu kewenangannya bukan di saya kan, kewenangannya di institusi gitu. Tapi kalau mungkin kayak ya kita juga nggak bisa hidup sendiri terus, harus ada evaluasinya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Gladiator is never die. Dia tidak pernah akan berdiam untuk meratapi nasibnya. Jadi dia pasti akan selalu berusaha untuk mencari pasangannya. Cuma kan saat ini jujur nggak mudah lah ya gitu. Cuma aku menarik ada tanggal cantik di 2020 itu kan, kayak 02 02 20 20, itu tanggal cantik banget sih. Nah tapi kita belum dapat jodohnya, masih random lah, maksudnya belum tahu, belum dikasih sama Tuhan yang siapa dan mana gitu. Cuma kalau memang kepengen ya seenggaknya pengen bikin acara ikatan resmi dulu gitu di tanggal itu gitu, 02 02 20 20. Ya secara etalase ada beberapa yang memang apa ya, ada beberapa yang memang dekat gitu loh. Cuma orientasi aku kan sekarang udah bukan lagi buat nyari pasangan sendiri aja gitu loh. Kalau cuma ya for fun untuk membahagiakan diri sendiri sih mungkin gampang gitu, tinggal
manapun kita bisa lakukan. Tapi jujur, kali ini aku nggak akan mengecewakan keluarga besar, khususnya anak-anak aku, karena aku nggak hanya mencari istri, tapi mencari ibu juga buat anak-anak aku. Iya, kenal pot Ghost Rider memang selalu apa ya, selalu tidak ya, menjadi barometer. Jadi lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain. Itu yang dikatakan oleh Kurt Cobain, salah satu vokalis dari Sepultura yang memang ya adiknya Nirvana. Jadi dia yang inilah gitu. Ya pasti aku mah ya begini aja apa adanya kita gitu loh. Kalau bodoh atau cerdas itu kan penilaian manusia. Karena kan pada dasarnya hidup itu adalah seperti proses pengadilan. Cuma di tengah perjalanan banyak orang yang bertindak sebagai hakim, menghakimi setiap kesalahan orang lain. Padahal kelak kita akan menjadi terdakwa yang sama di mata Tuhan. Ya kalau kebodohan kita mampu mendatangkan rezeki yang besar, kita kan gak pernah tahu gitu loh. Kalau kecerdasan juga akan menjadi kita bertinggi hati gitu loh. Jadi itu ada dua mata sisi yang memang kita harus sikapi gitu loh. Kalau untuk menghibur, ya aku harus totalitas dimanapun kita berpijak dalam bekerja. Misalkan kalau lagi acaranya reality show atau talk show atau apapun yang membutuhkan kita harus totalitas menghibur penonton, ya kita mau di bagaimanapun, mau dibully kek, mau diapain po, mau pakai baju gorila kek, digigit dogi, diapain juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kita totalitas kita buat si penontonnya, itu kan sebagai bentuk menghibur juga gitu loh. Tapi saat di panggung metal bersama band gua kudeta, ya gua harus menjadi seorang yang garang gitu. Jadi ya tinggal tergantung penempatannya aja. Enggak, yang pasti ajak anak-anak aja, karena lagi sibuk juga nyiapin. Aku ada produksian, alhamdulillah ada usaha production house sendiri di salah satu stasiun TV. Aku lagi nyiapin studio buat produksiannya dan lain-lain gitu-gitu lah. Ya aku sama anak-anak insya Allah kayaknya kalau nggak main ke Pulau Jawa sama Bali, touringan aja gitu. Ntar pas sudah mau syuting 2 hari udah di rumah lagi. Ya nggak tahu sih, proses aja. Tergantung nanti yang mana yang ininya yang masih yang anak-anak masih mau main ya nggak apa-apa gitu. Karena udah nggak ada apa-apa lagi kan, paling cuma tinggal ajak anak-anak liburan aja gitu. Oke, selamat tahun baru 2020 telah tiba. Happy New Year. Pokoknya yang pasti semoga pemirsa juga disehatkan semua dan memiliki semangat tanpa batas yang sangat luar biasa, karena pada dasarnya mimpi itu harus kita raih dengan sebuah pekerjaan. Tuhan sudah memberikan rezeki melalui caranya dengan banyak hal, nah kita menjemput dengan sepenuh hak kita untuk bisa lakukan dalam pekerjaan. Oke, semangat tanpa batas selalu, dan pokoknya 2020 harus menjadi yang terbaik dan belajar untuk orang bijaksana, tidak menghujat antara sesama. Oke, thank you.